Eros Shilaon 7 lelang gitar untuk bantu Palestina, ada yang berani melamar 100 juta. Gitaris Shilaon 7, Eros Chandra melelang gitarnya. Adapun keuntungan dari hasil lelang ini untuk disumbangkan ke warga Palestina. Tak butuh waktu lama, lelang gitar dilakukan hanya 1 hari sudah ada banyak peminat. Lelang dimulai pada Sabtu, tanggal 8 Juni dan ditutup hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Lelang ditutup, pemenang lelang akan diumumkan, tulis Eros Chandra, Minggu. Dilihat di kolom Instagram, tawaran tertinggi untuk gitar tersebut mencapai 100 juta rupiah. Hasil dari jualan gitar ini akan disalurkan ke Basnas melalui Kitabisa untuk korban perang di Palestina. Hasilnya 100% akan disalurkan untuk saudara-saudara kita di Gaza, tulis Eros. Sebelumnya Eros menjelaskan, gitar yang dilelangnya itu adalah gitar pertamanya yang dipakai setelah pandemi COVID-19. Sedikit cerita tentang gitar ini, Fender Telecaster Eros Chandra tanda pagar 28, tulis Eros. Tanda pagar 28 adalah gitar yang saya pakai pribadi sejak Echelon 7 pertama kali perform setelah era pandemi berakhir. Gitar ini juga yang dipakai di konser Tunggu Aku di Jakarta 2023, atau banyak posting IG gitar saya selama ini. Lanjutnya.